besok ini. Ini apa ini? Usus ganti di pantatnya dibuntu. Iya. Jadi keluar di sini usus itu. Jadi nanti kalau buang air di sana? Buang air tetap di sini, cuma buang kotoran aja. Jadi di sininya dibuntu, keluarnya di sini DB-nya. Iya. Sudah 1 tahun ternyata dia tunggu lagi di Bapak dari Samarinda? Iya, Samarinda, Pak. Kapan datang? Baru pagi. Jadi habisnya langsung pulang ya? Iya. Atau nginap di Balikpapan? Kalau memang proses pengobatannya sudah. Jadi ini ya, pester itu mendoakan cukup sekali. Habis itu pulanglah. Jadi saya tidak harap apa-apa. Saya ini diumpamakan produk sekali pakai. Enggak usah terima kasih juga. Kadang-kadang kita punya cek itu masuk ribuan terima kasih, kita yang susah hapusnya. Enggak perlu, yang penting tugasku sudah bisa melayani. Bapak Ibu pulanglah. Ya. Enggak usah bilang terima kasih, enggak usah juga kasih uang, pokoknya enggak usah, Pak. Ya. Saya itu bisa jadi berkah buat sesama, puji syukur banget. Yang penting Bapakku yang di surga yang dipermuliakan. Jadi saya badannya ini ya, baik. Makan obat, harus kasih obat ya. Datang lagi sakitnya okay. Menahan nyeri. Sebelah ya. Kiri kakinya enggak kuat. Kadang-kadang ya. Dia nyebar. Ya. Saya selalu berkata, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit. Jesus. Aliran kesembuhan. Diberkatilah tubuh. Yesus. Hebat. Ayo. 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 Ya, jadi selalu ini sebetulnya apa ya? Saya selalu pukul aja. Artinya saya pukul, saya enggak menulis apa enggak apa. Saya pukul penyakitnya. Go. Ini enggak pas sebut langsung, Pak. Iya, Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Agak ringan. Ringan. Oh. Ya ini seram Bapak Ibu, ini seram banget ini. Kesaksian Bapak ini bisa saya upload di video YouTube. Ya? Iya, Pak. Semoga semua dapat semua. Amin. Ya. Bapak mau coba jalan ke sana? Ayo coba. Penolong dan sahabat, selalu percaya dialah sang penyembuh. Not me, I am not a healer because I know who a healer. His name Jesus.